Mendagri Cahyokumolo mengaku prihatin atas operasi tangkap tangan Gubernur Aceh Darussalam Irwandi Yusuf. Mendagri berharap pemerintahan NAD tetap berjalan untuk melayani masyarakat. Mendagri akan menyiapkan pelaksana tugas Gubernur Aceh jika KPK telah mengumumkan status tersangka kepada Irwandi Yusuf. Mendagri sangat menyayangkan kepala daerah, khususnya gubernur yang ditangkap karena korupsi. Karena gubernur merupakan perwakilan pemerintah pusat di daerah. Ia mengatakan Pemprov NAD harus tetap berjalan normal dalam melayani masyarakat. Kalau memang sudah ada keputusan resmi KPK, lalu ada tahap-tahap berikutnya. Misalnya seorang tersangka, kalau dia tidak ditahan, ya tetap dia masih bisa menjalankan pemerintahannya. Dan kalau mungkin misalnya dia berhalangan, ya baru bisa menunjuk PLT-nya.